Pembinaan projek Mass Rapid Transit MRT dari Sungai Buloh ke Kajang kini mencapai 61.2%. Manakala kerja bawah tanah termasuk pembinaan stesen sudah siap 76%, melebihi sasaran jangkaan 74% sebelum ini. So insyaAllah, seperti yang dijadikan untuk pengalaman semasa, kerja-kerja yang sedang berlangsung, insyaAllah pasal pertama dari Sungai Buloh hingga ke Semantan, pertengahan tahun depan, ujung tahun depan, Disember, dan selebihnya sampai ke Kajang, Julai 2017. Syahril ditemui pada sidang media Majlis Peringatan Penyempurnaan Kerja Pembinaan Terowong MRT Sungai Buloh Kajang di Ibu Negara pada Selasa. Sementara itu, MRT Corp akan mengadakan paparan awam selama 3 bulan untuk projek MRT fasa kedua bermula pertengahan bulan depan di 15 lokasi terpilih. MRT Corp menjangka memperoleh kelulusan daripada Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat untuk pembinaan projek terbabit beberapa bulan selepas paparan awam, dengan kerja pembinaan dijangka bermula suku pertama 2016. Projek ini merangkumi perjalanan dari Sungai Buloh, Serdang dan Putrajaya.